Selamat pagi pemirsa. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang sangat mengecewakan. Selain jauh dari keadilan, putusan terhadap gugatan uji formil 5 perkara tersebut inkonsisten terhadap putusan MK sendiri pada 25 November 2021 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Maka sangat janggal ketika perbaikan tidak dilakukan pemerintah dan malah pada bulan Desember 2022 Presiden Joko Widodo memaksakan berjalannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dan MK kini justru merestuinya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 4 Oktober 2023 dengan tema Inkonsistensi Pengawal Konstitusi bersama saya Lena Samosir. Dan Anda semua juga, para pemirsa, nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Kohar, ini ya. Kita akan bicara soal inkonsistensi pengawal konstitusi. Ya. Nanti mungkin saya akan minta rangkuman masalahnya supaya kemudian pemirsa bisa paham. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Inkonsistensi, Ketidakkonsistenan, Pengawal Konstitusi, maksudnya Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian MK dibilang tidak konsisten? Secara sederhana apa yang maksudnya disampaikan editorial ini? Maksudnya? Ya, begini, saat MK menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya itu inkonstitusional bersyarat. Itu yang disebut adalah cacat, ya, cacat secara formil. Kenapa? Karena di situ mengabaikan pelibatan masyarakat. Formil ini maksudnya adalah proses pembuatan undang-undangnya itu. Okay. Tidak cukup mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat dan karena itu dalam waktu 2 tahun harus diperbaiki dengan cara, ya, karena cacat formil, ya, dengan cara membuat supaya secara formil ini beres, tidak cacat, yaitu pelibatan masyarakat. Okay. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dijawab oleh pemerintah tidak dengan memperbaiki lalu mengajak masyarakat untuk mendiskusikan ini, tetapi dengan mengeluarkan Perpu, Perpu Cipta Kerja. Inilah yang kemudian digugat sebagai cacat formil berikutnya. Tetapi anehnya, untuk kali ini MK mengatakan tidak cacat. Untuk kali ini MK mengatakan bahwa Perpu itu konstitusional. Sehingga boleh lanjut menjadi undang-undang, kan? Menjadi Perpu menjadi undang-undang itu berarti konstitusional. Nah, sekarang tidak bisa lagi dikatakan sebagai cacat formil inkonstitusional permanen, tidak bisa. Karena dianggap bahwa itu sudah konstitusional. Nah, disitulah persoalannya digugat ini. Karena para buruh merasa tidak pernah dilibatkan untuk memenuhi syarat supaya ini menjadi konstitusional. Sebagaimana amanat MK. Tetapi kemudian MK, ya, katakanlah menjilat ludah sendiri dengan memutuskan bahwa Perpu yang berubah menjadi undang-undang yang sekarang ini sudah tidak lagi cacat. Isi Perpu yang dikeluarkan pemerintah apakah sama persis dengan dinyatakan MK undang-undang yang tadi itu inkonstitusional bersyarat itu? Sama persisnya persis. Sama. Nah, dengan cara seperti itu artinya apa? Tidak terjadi lagi proses meaningful pembicaraan. Participation meaningful participation tidak ada. Naskah akademik juga tidak dimunculkan lagi, ya, cukup katakanlah bisa dengan copy paste. Katanya kan Perpu tidak perlu naskah akademis, katanya, Mas. Iya, itu beberapa pernyataan hakim. Tetapi kan ada 4 hakim yang dissenting opinion. Itu 4 dari 9. 4 dari 9. Jadi itu hanya kan 5 yang setuju. Berarti hampir 50-50. Hampir 50, separuh, meskipun secara hukum ini sah. Secara hukum sah. Tetapi ini layak untuk kita uji. Baik. Seperti apa Mahkamah Konstitusi itu. Yang saya terus terang agak ngeri tadi yang disampaikan Said Iqbal bahwa buruh akan demo, katanya, dan mogok. Itu sudah ada pengalaman sebelumnya. Apakah itu yang harus ditempuh? Kita akan bahas, Mas Kohar dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 4 Oktober 2023 Inkonsistensi Pengawal Konstitusi.
Inkonsistensi Pengawal Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak seluruh permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Undang-Undang Cipta Kerja sangat mengecewakan. Selain jauh dari keadilan, putusan terhadap gugatan uji formil 5 perkara tersebut inkonsisten terhadap putusan MK sendiri pada 25 November 2021 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Kala itu, MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memerintah pemerintah melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Maka sangat janggal ketika perbaikan tidak dilakukan pemerintah dan malah pada Desember 2022, Presiden Joko Widodo memaksakan berjalannya Undang-Undang Ciptaker itu dengan menerbitkan Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja. MK kini justru merestuinya. Adanya dissenting opinion oleh 4 dari 9 hakim MK yang bertugas dalam 5 perkara tersebut juga menguatkan kesan janggal akan sikap MK saat ini. Terlebih seperti informasi yang dimuat di situs resmi MK, 3 hakim yang berbeda pendapat menyatakan permohonan pemohon seharusnya dikabulkan. Ketiganya yakin, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Sementara Suhartoyo menyampaikan seharusnya MK menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan prematur. Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan akhir, MK semestinya melalui putusan provisi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-18/2020. 4 dissenting opinion itu sesungguhnya bukan saja menunjukkan perbedaan dalam melihat fakta-fakta hukum dan tata cara pembentukan undang-undang, melainkan menunjukkan perbedaan yang lebih mengkhawatirkan. Mau tidak mau harus dikatakan jika para hakim MK tidak memiliki integritas yang sama terhadap konstitusi. Maka tidak mengherankan jika para buruh mencurigai adanya konspirasi jahat untuk memuluskan Undang-Undang Ciptaker. Hal ini termasuk dengan pemecatan Hakim Aswanto yang ikut memenangkan gugatan awal. Sebab itu, kita pun mendukung rencana kelompok buruh yang akan melaporkan 5 hakim yang menolak gugatan uji formil kali ini kepada Majelis Kehormatan MK. Sikap 5 hakim tersebut, termasuk ketua MK yang juga adik ipar presiden, Anwar Usman, memberi presiden buruk ke depan. Presiden dapat dengan mudahnya tidak menjalankan putusan MK dengan membuat perpu. Kedaruratan juga dapat dengan mudahnya dijadikan alasan untuk pemerintah dan DPR tidak menjalankan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Memang langkah ini tidak dapat mengubah putusan, namun perlawanan seminimal apapun harus dilakukan untuk mencegah kebobrokan MK yang lebih jauh. MK sebagai pengawal konstitusi harus hadir dengan integritas para hakimnya yang kukuh. Selanjutnya, kita pun menuntut agar keadilan ditegakkan dalam uji material yang masih berlanjut untuk perkara nomor 40/PUU-21/2023. Perkara yang diajukan 121 pemohon itu menggugat sedikitnya 48 pasal dalam Undang-Undang 6/2023. Pasal-pasal tersebut bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, melainkan ada jelas-jelas berpotensi menindas pekerja. Salah satu pasal yang digugat adalah pasal 156 mengenai uang pesangon. Pasal itu sekaligus menjadi jalan mudah PHK karena ketentuan pesangon yang sangat kecil dibanding ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang 6/2023, pegawai dengan masa kerja 24 tahun atau lebih hanya diberikan uang penghargaan 10 bulan upah. Masih terkait pengupahan, pemerintah juga menambahkan pasal 88F
yang benar-benar baru. Lewat pasal itu, pemerintah pusat bisa secara absolut menentukan besaran upah buruh. Hal itu merupakan wujud nyata kebijakan sentralisasi. Kita mendesak para hakim MK yang bertugas dalam uji material perkara tersebut untuk benar-benar menggunakan nurani dan menegakkan keadilan. Para hakim harus menyadari bahwa putusan atas pasal-pasal tersebut bukan hanya menentukan nasib pekerja, namun sangat berdampak pada kualitas generasi di masa mendatang. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan sebanyak 37,02% penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai pada Februari 2021. Kelompok pekerja ini bukan hanya menanggung hidup sendiri, melainkan banyak yang merupakan generasi sandwich atau menjadi gantungan hidup generasi di bawah dan juga di atasnya. Iklim kerja yang buruk sama saja dengan mencurangi bonus demografi dan tentu saja akan menghambat Indonesia maju. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang kita mau bertanya dulu Mas Kohar, ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bivitri, terkait dengan putusan MK yang menolak pemohonan uji materi dari para buruh. Kalau Anda lihat itu sebetulnya memang sudah sesuai, sudah konsisten dengan putusan MK terdahulu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang digugat ini, atau memang ada inkonsistensi di situ Mbak Bivitri? Menurut saya sangat inkonsisten. Karena kita mesti lihat konteksnya, kalau mereka konsisten ya. Kan yang mereka kabulkan pada tahun lalu itu, 2021 maksud saya, mereka mengatakan bahwa harusnya pemerintah dan DPR itu membentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang baru sampai dengan November 2023. Belum selesai nih, sebenarnya sekarang masih Oktober 2023. Yeah. Artinya kalau seandainya dengan cara yang culas seperti kemarin pemerintah dan DPR membuat Perpu Cipta Kerja pada bulan Desember, kemudian dipaksakan sedemikian rupa, seharusnya menurut saya MK fokus kepada substansinya, bukan kepada hal yang sifatnya sangat prosedural. Karena kalau kita baca putusannya kan alasannya adalah karena perpunya menurut undang-undang seperti ini, hal-hal yang sifatnya sangat prosedural, membicarakan soal tentu saja DPR bisa sedikit lebih lambat. Jadi melihat bagaimana DPR memutuskan perpu itu menjadi undang-undang, tapi tidak melihat bagaimana sebenarnya telah dilakukan penyelewengan kekuasaan oleh pembuat undang-undang, bukannya menjalankan perintah dari MK sendiri, tapi membuat dalam bentuk perpu. Nah, ini inkonsistennya di situ. Kalau soal argumennya, saya kira kita mesti lihat dua hal nih. Yang pertama, posisinya ini 5-4 gitu ya. Artinya ada 4 yang hakim yang tidak setuju. Sehingga kita bisa bayangkan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH, perdebatannya sebenarnya cukup kuat. Dan itu sebenarnya terasa dalam sidang, karena saya mengikuti jalannya sidang waktu itu. Dan yang kedua, kalau masalah ada argumen hukum yang menangnya tipis itu, memang bisa dituangkan, tapi kan kita mesti melihat konteks bahwa tentu saja argumentasi hukum itu bisa saja dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya akibatnya dia tidak fokus pada substansi. Dia hanya melihat yang sifatnya terlalu prosedural itu. Mbak Bivitri, ini kan sudah diputus ya, walaupun ada dissenting opinion, tapi akhirnya 5 hakim lebih banyak daripada 4 menolak uji materi dari para pemohon. Pertanyaannya, apakah undang-undang ini kemudian masih bisa diuji lagi, atau memang nebis in idem sudah tidak bisa lagi diuji?
dia sekarang kan mau diuji materialnya ya, jadi masih bisa diuji. Karena yang masih bisa, karena kalau yang sekarang itu dinyatakan ditolak, jadi masih bisa diteruskan dari aspek materialnya. Nah dulu itu justru kebalik kan, kalau dulu itu kan dinyatakan sudah inkonstitusional meski membersyarat, makanya MK menolak uji materialnya. Nah kalau yang sekarang, karena nanti yang akan dilakukan adalah menguji isinya, kontennya, materi muatannya, maka hal itu masih bisa dilakukan. Mbak Bivitri, MK ini kan jadi semacam setara konstitusi ya, putusannya kan langsung mengikat. Dan kalau kemudian misalnya bahwa dibuktikan MK ini tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya, itu siapa yang bisa atau berwenang mengoreksi MK ini, Mbak Bivitri? Tidak ada yang bisa mengoreksi putusannya. Bisa kita kritik saja secara akademik, misalnya ada eksaminasi putusan atau dikritik seperti ini yang kita lakukan sekarang, hanya itu. Tapi memang tidak bisa diapa-apakan lagi putusannya. Dan ini sebenarnya wajar, maksudnya di semua negara yang punya sistem untuk mengoreksi undang-undang seperti ini, pasti ada titik berhentinya. Kalau tidak kan nanti semua persoalan tidak ada yang selesai di ranah hukum. Akibat dari ini katanya buruh akan melakukan demo ya, mogok kerja katanya. Katanya sih, tidak tahu juga. Apakah itu akan efektif misalnya untuk mendesakkan gugatan? Atau seperti apa kalau menurut Anda, Mbak Bivitri? Kalau saya melihat mogok itu kan salah satu cara yang dilindungi secara konstitusional. Sepanjang tidak melanggar hak asasi manusia, mogok itu salah satu cara yang sah dan sudah sering dilakukan di mana-mana. Jadi ini cara yang menurut saya baik, karena nanti ya saya duga biasanya itu mogok tuh ya damai, cuma mogok gitu ya. Jadi kita semua jadi merasakan dampaknya bahwa ternyata ada hak-hak buruh yang dilanggar, jadi mereka harus menunjukkan protes mereka. Nah, apakah dia akan efektif? Bisa saja untuk yang uji material, walaupun secara teoritis hakim tidak boleh ya membuat putusannya berdasarkan tekanan dari luar. Tapi saya kira ini salah satu cara yang harus dihormati dan bagus menurut saya, supaya publik juga dapatkan edukasi yang cukup tentang hak-hak buruh yang dilanggar ini. Mbak Bivitri, ini pertanyaan terakhir. Ke depan ya, kan kita ingin MK ini benar-benar bisa menjadi pengawal konstitusi. Tapi kalau melihat apa yang kita duga adalah ketidakkonsistenan sikap, ke depan itu apakah memang kita bisa menghindari atau membantu MK untuk tidak seperti ini, atau memang ya pasrah saja, Mbak? Caranya ya salah satunya dengan memberikan kritik seperti ini dan juga melakukan kajian-kajian putusan. Di titik itu aja, karena memang sama ya, kayak fenomena yang terjadi juga di Amerika Serikat sekarang misalnya. Sekedar untuk membandingkan bahwa ini bukan masalah di Indonesia saja. Di Amerika Serikat misalnya, Supreme Court Amerika Serikat ini juga lagi dikritiknya luar biasa. Karena mereka sangat konservatif sekarang dan mengeluarkan banyak putusan, mulai dari pelarangan aborsi dan lain sebagainya. Dan sejauh yang bisa dilakukan ya melakukan kritik itu, dan juga memperbaiki ke depannya misalnya bagaimana supaya etiknya para hakim itu lebih ditegakkan. Itu yang bisa dilakukan. Karena yang sekarang terjadi kan memang banyak benturan kepentingan ya di kalangan hakim. Paling tidak hal itu yang bisa dilakukan. Baik, kita harap ke depan Indonesia memang benar-benar masih menjadi negara hukum ya, bukan lagi negara kekuasaan. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mbak Bivitri. Mas Kohar masih bisa diuji katanya, tetapi hanya dari sisi materi, betul. Nah itu apakah kemudian bisa mengubah keadaan atau memang hanya upaya-upaya seperti ini lagi? Tergantung nanti ditolak hasil, lagi nanti. Hasil uji materinya. Kalau materi itu kan menyangkut pasal per pasal. Sementara yang sekarang ditolak itu kan formil, prosedur. Prosedur pembuatannya sudah tidak dianggap inkonstitusional lagi. Sudah dianggap konstitusional. Sudah dianggap konstitusional. Artinya dengan dianggap konstitusional maka dia sah sebagai undang-undang, bisa berlaku
meskipun ada keputusan sebelumnya, dia 2 tahun setelah ini. Yeah. Itu kan 2 tahun setelah ini kan berarti masih bulan depan, November. Karena putusan itu dibacakan waktu itu bulan Oktober, tahun 2021. Mm. Nah, dengan adanya putusan yang sekarang, maka ya mau tidak mau kita harus menghormati dan itu sah. Mm. Itu adalah bentuk dari sebagian orang mengatakan ini kepastian. Mm. Itu kepastian mungkin bagi sebagian orang, tetapi ketidakpastian bagi sebagian orang yang lain. Yeah. Tetapi ada prosedur-prosedur yang masih bisa ditempuh. Mm. Salah satunya adalah uji materinya. Dari sisi substansi tadi. Dari sisi materi. Materinya. Ini baru namanya nanti uji materi. Yeah. Kalau ini kan baru uji formil, kemarin atas undang-undang. Yeah. Nah, dengan uji materi, maka mana pasal yang membuat buruh keberatan? Berapa pasal? Berapapun pasal, kalau dia diajukan, Mahkamah Konstitusi ya pasti akan menyidangkan itu. Yeah. Dengan syarat bahwa legal standing terpenuhi, prosedur-prosedur administrasi formil semua terpenuhi untuk mengajukan gugatan, dan ketika itu semua sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menolak, kan? Pertanyaannya, kalau memang kita melihat ada inkonsistensi di MK, apakah karena faktor orang personilnya yang berbeda di hakim-hakimnya ini, atau soal momentum, karena ini masa-masa yang berbeda dengan keputusan terdahulu, atau ada kepentingan lain? Kita akan jeda dahulu, Mas Koh dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan, Mas Kohar, suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Nurul Kohar. Salam sehat. Ya, salam sehat. Bagaimana Pak John, pendapat Anda? Silakan, Pak. Ini temanya memang editorial pagi hari ini saya agak takut juga nih. Inkonsistensi pengawal konstitusi ini. Kalau satu pengawal mahkamah tinggi ini sudah inkonsistensi sudah kacau, takut juga kita Bung Kohar. Karena ini ya saya cermati dalam tahunan ini MK ini memang menjadi menjadi viral betul, menjadi terkenal betul Mahkamah Konstitusi ini. Ya, dalam tahun kebelakang ya 2023 nih, putusan-putusannya agak blunder lah kalau saya Apalagi ini nih masalah buruh ini ya, masalah cipta kerja ini. Yeah. Jadi begini. Ini Syed Iqbal, ketua Partai Buruh itu, dia sudah mengancam akan demo. Yang kita takut, kan nanti Bung Kohar, kita kan tinggal 100 hari lebih sedikit aja lagi kita mau dilek ini, pilihan presiden. Nah, jadi akan direcoki lagi, apalagi kaum buruh ini kalau turun dia, kan macet di mana-mana. Ya? Jadi ini memang Jadi ada lagi yang lebih aneh lagi. Ya saya tidak membahas masalah apanya dari tadi, uji materi Saya yang agak anehnya ada 9 hakim di MK itu, empatnya ada perbedaan. Jadi 50-50 kita bongkar tadi kan berarti sama 51 aja. Yeah. Jadi ini kok, dan lagi agak aneh lah. Ya, untung aja kita diobati sekarang, kemarin tuh putusan MK yang masalah umur calon presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, itu aja kita yang agak diobati. Kalau ini kan agak saya apanya
kita di udah hitung apa sekarang ini, udah tenang sekarang nih, nggak usah lagi apa ya, kacau juga, apakah ada ini muatan apa lain lagi, agenda lain lagi ini yang kita takutkan. Oke. Terserat agenda lain di sini. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta dan untuk Pak Kohar, Bung Leo. Ya, silakan Pak Yunus. Kami mohon izin dengan segenap hati, dalam kerendahan hati kami, kalau diberi kesempatan untuk memberi pendapat terkait inkonsistensi dari MK. MK. Saya berpikir bahwa memang jangan sampai ada sifat-sifat yang bersifat inkonsistensi, harus konsisten. Itulah yang kita harapkan sebagai warga masyarakat kecil. Namun mohon izin, ini pendapat pribadi saya, di pelosok Kalimantan Utara ini secara normatif, karena memang itu satu lembaga tinggi kita, ya apalah daya kami, maka saya harus berkata sebagai warga masyarakat, kita percayakan penuh kepada mereka. Ya memang ada hal-hal lain yang memang akan berisiko, tetapi intinya kalau saya, kami dari Kalimantan Utara, bagaimanapun mau Indonesia ini tetap utuh, aman, damai, harmonis. Oke. Persaudaraan, kekeluargaan kita, walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, baik, budaya, tapi tetap kuat, nyatu. Okay. Jangan ada yang mencerai-berai kita. Percayakan kepada MK ya. Terima kasih Pak Yunus di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Morris di Batam Kepulauan Riau. Pak Morris, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Morris. Silakan Pak, pendapat Anda ya, Pak. Seperti apa? Ya, pendapat saya, coba para hakim itu berpikirlah secara jernih. Jadi jangan politis saja yang diutamakan itu. Dan harus sadar betul bahwa hidup itu bukan cuma di Indonesia, dan keputusannya itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Jadi saya mohonlah kepada para hakim itu harus merasakan bagaimana nasib para buruh yang ada di Indonesia ini. Buruh itu sampai kapanpun tidak akan bisa apa namanya, hidup layak kalau memang seperti ini caranya di Indonesia ini. Bagaimana kita negara ini mau maju kalau buruhnya aja seperti ini? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Morris di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pertanyaan menariknya kan Mas Kohar, kalau kemudian wakil buruh masih tetap menggugat undang-undang ini, apakah memang tidak ada cara untuk mengajak bicara, untuk membuat meaningful participation, partisipasi masyarakat yang bermakna itu benar-benar terpenuhi walaupun undang-undangnya sudah jadi nih? Ya, ini kan pertarungan antara kearifan dengan hal-hal yang bersifat formalitas, antara yang substansial dan yang formal, yang kulit-kulit gitu. Jadi pada sisi itu, kalau pemangku kebijakan negara ini punya kearifan, para hakim punya kearifan, maka ya akan menggunakan itu sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Kita kan punya sila keempat, Pancasila, yang di dalamnya ada musyawarah mufakat. Intinya adalah demokrasi. Demokrasi yang digerakkan oleh keinginan bersama bahwa di Indonesia ini demokrasi yang kita anut bukan the winner takes all. Bukan yang menang itu mengambil semua, bukan. Mereka yang kalah sekalipun, mereka yang katakanlah misalnya secara survei cuma 20%, mereka juga berhak didengar suaranya. Karena masih WNI juga. Betul, karena mereka rakyat, mereka yang punya hak. Jadi partisipasi keseluruhan, partisipasi aktif dari masyarakat, itulah ciri dari demokrasi. Pemikir demokrasi Robert Dahl itu mengatakan bahwa, bahkan menyebutkan bahwa inti dari demokrasi itu adalah partisipasi. Nah, ketika tidak ada partisipasi,
maka tidak ada demokrasi di situ. Yeah. Atau hanya ornamen saja. Hmm. Demokrasi menjadi ornamen. Pura-pura demokrasi. Pura-pura demokrasi, padahal tidak. Nah, padahal itu kan otoriter. Sudah kita pernah mempraktekkan pada Orde Baru. Iya. Pura-pura demokrasi. Iya. Apa ya sekarang kita mau melakukan itu? Tentu saja tidak. Pada waktu itu pemilu ada terus, tapi kita tahu siapa pemenangnya sebelum pemilu terjadi. Ya? Sekian tahun sebelum pemilu, atau 5 tahun sebelum pemilu ke depan, sudah tahu siapa pemenangnya dan siapa yang akan jadi. Nah, bahkan berapa suaranya pun juga sudah bisa ditebak. Nah, sekarang kan kita sudah meninggalkan masa itu semua. Kita sekarang sudah berada di alam demokrasi yang mengharuskan partisipasi. Keputusan MK atau putusan MK sebelumnya yang menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, itu sebetulnya menggembirakan. Kenapa? Karena MK masih meletakkan partisipasi publik, rakyat, itu bagian dari yang sah, bagian dari proses pembuatan kebijakan, bahkan undang-undang. Itu maknanya ya. Itu maknanya dari keputusan inkonstitusional bersyarat itu. Betul. Tahun perbaikan. Ketika sekarang itu putusannya berbeda, yang menyatakan bahwa uji formil ditolak, yang ini artinya bahwa perpu yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu menjadi konstitusional, itu artinya ada hal yang berbeda antara yang diputuskan 2 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, dengan yang keputusan sekarang. Artinya ini hanya soal waktu yang sangat pendek saja, dengan kasus yang sama, itu bisa berubah keputusan. Nah, apatah lagi nanti kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang ke depan. Ini ke depan masih banyak loh yang kerjaan, yang harus dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa pemilu. Sengketa pilpres, yang kalau sampai apa yang terjadi hari ini dibaca, dibaca atau dicurigai bahkan, ada yang mencurigai bahwa ada nuansa-nuansa lain selain murni keputusan hukum, maka kan ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Mas Kohar, ada yang mengatakan begini, sebetulnya yang dilakukan oleh MK sekarang, meskipun banyak orang melihat sesuatu yang tidak konsisten dengan keputusan yang terdahulu, sebetulnya adalah untuk membantu dalam tanda petik pemerintah supaya ada kepastian hukum, supaya iklim investasi di Indonesia jelas, bagaimana pengusaha, investor, calon investor itu benar-benar bisa mengerti bagaimana aturan di Indonesia soal ketenagakerjaan, dan itu bisa mendatangkan investasi di Indonesia, bisa mendorong pertumbuhan di Indonesia. Katanya itu alasannya. Bagaimana Mas? Nama undang-undangnya saja kan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Berarti undang-undang ini digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Tetapi pertanyaannya adalah, betulkah bahwa tidak adanya lapangan pekerjaan itu semata-mata karena memang tidak ada investasi yang masuk? Tidak. Apakah karena kualitas investasi yang masuk? Menteri Investasi sendiri sudah mengakui kok. Kualitas investasi kita menurun, meskipun investasi kita bertambah. Kuantitasnya bertambah. Kuantitasnya bertambah, kualitasnya, tapi kualitasnya menurun. Kualitas dalam ini, hal apa? Dalam hal menyerap tenaga kerja. Sekian triliun investasi yang dulunya bisa menyerap katakanlah misalnya 200 ribu tenaga kerja, sekarang hanya mampu 136 ribu. Itu kan artinya dengan angka yang sama, dengan jumlah investasi yang sama, tetapi kualitas penyerapannya rendah. Apakah itu karena adanya ketidakpastian undang-undang? Bukan. Berdasarkan sejumlah riset, bahwa problem tenaga kerja itu hanya satu persoalan. Apa itu, Mas? Masih ada persoalan yang lain yang jauh lebih ini, yaitu apa? Ketidakpastian itu disebabkan oleh upeti, hal-hal yang di luar itu, korupsi dan sebagainya. Yang katanya oli pembangunan itu. Betul, kata birokrasi yang berbelit-belit politisi dan seterusnya. Itu persoalannya. Saya jujur khawatir kembali, Mas Kohar, kepada pilihan kalau memang saudara-saudara kita buruh melakukan demo. Itu menurut saya sih, berdasarkan pengalaman sebelumnya, malah akan membuat kondisi jadi lebih tidak baik. Tapi apa ya benar demikian, kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Kohar, tentunya Indonesia masih menjadi bangsa yang beradab, yang masih bisa bicara sebetulnya, ya, tanpa harus mengerahkan kekuatan jumlah orang atau yang lain-lain. Bagaimana sebenarnya pemerintah bisa melakukan itu supaya ancaman demo, ancaman mogok tadi itu dari para buruh tidak terlaksana, ya? Ya, sebetulnya demonstrasi dan mogok itu kan dilindungi juga oleh undang-undang. Iya sih. Artinya konstitusional. Jadi kita tidak perlu takut juga dengan demonstrasi, tidak perlu takut lagi dengan mogok. Tapi kalau 5 juta itu cara-cara, tadi, Mas. Ya, itu kan cara-cara konstitusional sepanjang dia dilakukan tidak dengan paksaan. Tidak melanggar hak asasi manusia yang lain. Kan? Oke. Okay. Jadi dikatakan, ya kalau 5 juta itu, 5-5 jutanya memang pingin semua, mogok, sadar semua mau mogok, ya, ya terserah, itu hak konstitusional. Bisa lumpuh loh ekonomi ya, kita. Ya bisa. Nah, itu kan yang dilakukan di sejumlah negara. Dan itu hal-hal biasa saja di sejumlah negara. Gitu. Lalu ya, setelah itu ada proses dialog di dalamnya, kan. Nah, itu kan kemudian cara bagaimana kita menggunakan ruang konstitusional yang ada untuk menekan kebijakan. Yeah. Karena barangkali yang mogok menganggap bahwa ini kalau tidak dilakukan dengan cara begini, maka tidak ada ruang-ruang negosiasi. Beberapa kali kan sering ditunggangi, Mas, disusupi, Mas, mogok-mogok ini. Itu ya, itu yang saya khawatirkan. Ya, penyusup itu yang kita tangkap. Eliminir. Ya, jangan sampai aksi yang konstitusional ini kemudian dikotori oleh hal-hal yang inkonstitusional, hal-hal yang merusak fasilitas publik, hal-hal yang mengganggu ketentraman umum, dan itu semua kan sudah diatur. Kalau kita melihat MK-nya sendiri, Mas Kohar, ini kan makin kesini kalau kita lihat semakin absolut kekuasaan atau keputusan yang dijalankan, itu bagaimana? Ya, ini kan kontrol tadi ya, maka pada titik itu kontrol bisa dilakukan oleh masyarakat luas, media, kelompok, komunitas, organisasi buruh, organisasi pekerja, akademisi, itu juga perlu melakukan pengawasan, melakukan kontrol, melakukan kritik yang paling keras sekalipun terhadap Mahkamah Konstitusi. Tapi putusannya kan tidak bisa berubah. Ini tadi Mbak Bivitri bilang ya sudah, kita hanya bisa mengkritik. Secara formal tidak bisa berubah, tetapi kan secara material kan belum ada ujian tentang itu. Mengarah ke situ ya. Mengarah ke situ kan bisa. Ya, pilihannya banyak. Yeah. Katakanlah pekerja, oke, sekarang kita menunda tidak melakukan demo dan mogok, tapi kita melakukan judicial review, uji materi. Yeah. Materinya apa, siapkan kajian, apa-apa saja yang menjadi keberatan, dan itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat putusan sekarang, apa masih mungkin itu bisa berubah di uji materi itu? Bisa saja. Kan yang diuji sekarang, yang dimintakan ini adalah bahwa undang-undang ini cacat secara prosedural secara formal. Nah, ketika sekarang tidak dianggap cacat, bisa saja kan Mahkamah Konstitusi mengabulkan pasal demi pasal. Karena dilihat isinya ternyata bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang ini tetap berlaku, tetapi ada pasal-pasal yang diubah karena bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara, misalnya, bisa saja diputuskan bahwa itu melanggar konstitusi pasal sekian. Kita tidak lagi bicara tentang tubuh seluruh undang-undang, gelondongan, tetapi itu tidak, sebagian isinya, materi, isi pasal per pasal dari undang-undang. Yeah. Dan itu sah dalam konstitusional dan itu tidak perlu kita jadikan bahan yang merisaukan, dan itu tetap akan bisa berjalan. Yang paling penting adalah justru sebetulnya akar persoalan investasi di Indonesia itu apa, problem yang membuat sehingga investasi kita ini meskipun peningkatannya luar biasa tajam, investasi jumlah uang banyak masuk, betul, tetapi kualitasnya itu bagaimana kita membuat produktif, bagaimana misalnya investor yang datang ke Rempang gitu misalnya. Di sana juga bisa berdampingan dengan masyarakat setempat. Dan masyarakat setempatlah yang kemudian juga ikut menikmati hasil dari masuknya investor. Seharusnya itu. Seharusnya yang paling depan mereka ya. Nah, hal-hal semacam ini kan bisa dibicarakan. Kalau pola yang diambil pengambil kebijakan itu berprinsip pada inklusivitas, partisipasi, keadilan. Pancasila itu kan sudah menegaskan, menggariskan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, untuk mencapai itu memang jalannya ribet. Baik. Jalannya, tapi kita harus sabar. Yeah. Ini jalan yang harus kita tempuh memang. Yang kita sampaikan ini tentunya juga berharap bisa menjadi kontribusi ya, Mas Kohar. Yeah. Supaya kemudian kita bisa menjadikan
pengawal konstitusi atau MK ini adalah lembaga yang konsisten. Ya, amin. Kita aminkan itu, Mas Abdul Qadir. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita mendesak para hakim Mahkamah Konstitusi yang bertugas dalam uji material perkara untuk benar-benar menggunakan nuraninya dan menegakkan keadilan. Hakim harus menyadari bahwa putusan atas pasal-pasal itu bukan hanya menentukan nasib pekerja, namun juga sangat berdampak pada kualitas generasi Indonesia di masa mendatang. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.